yang sama-sama kita hormati pada kesempatan yang berbahagia ini, beliau Bapak Alfian SPD SD dan Ibu Ermawati sekeluarga besar, yang mana dalam hal yang berbahagia ini beliau sekaligus menjadi tuan rumah dalam acara resepsi pernikahan anak beliau yang bernama Yuniati SPD dan juga Khairunas AMAPD OR. Kemudian yang sama-sama kita hormati pada kesempatan yang berbahagia ini, kepada beliau Datuk Kepala Desa Desa Sungai Abang beserta seluruh perangkatnya. Kami ucapkan selamat menempuh hidup baru kepada Adinda Yuniati SPD dengan Khairunas AMAPD OR. Semoga hidup bahagia sampai kematian yang nyebut kita bersama. Amin. Kami ucapkan selamat kepada Adinda Yunita dan Khairunas. Semoga yang saya hormati keluarga besar dari pihak mempelai pria serombongan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, juga yang sama-sama kita muliakan kepada Raja dan Ratu kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yakni Mbak Yuniati SPD dan Bang Khairunas AMAPD OR. Kepada Nini Mama Tua Tengganai cerdik pandai para alim ulama sulu sinang nan dalam negeri, kecik nan tidak saya sebut namo, besak nan tidak saya sebut gelarnya, kecik sakti gedang nan bentua, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan juga hadirin sekalian para tamu undangan yang hadir pada kesempatan di hari nan baik di ketika nan elok pada saat yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir untuk memenuhi undangan dari beliau Bapak tuan rumah kita Bapak Alfian SPD SD dan Ibu Ermawati sekeluarga besar, yang mana beliau memiliki hajat yakni untuk melaksanakan acara walimah tunurus anak beliau yang bernama Yuniati SPD dengan Khairunas AMAPD OR. Thank you.
kami keluarga besar Bawaslu Kabupaten Tebo serta jajarannya mengucapkan selamat kepada Yuniati SPD dan Khairunas, semoga perkawinannya semua, dan mendoakan khususnya kepada teman kami Khairunas yang alhamdulillah semalam sudah akad nikah dengan Yuniati SPD. Tentunya harapan kami semua kawan hanya bisa memberikan doa semoga kelak nanti membangun dalam keluarganya dari keluarga sakinah mawaddah warahmah. Selamat menempuh hidup baru bagi Yunita sama Khairunas. Selamat menempuh hidup baru pada putri saya Yuniati dan Khairunas anakku. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Tipine orang punya gawe. Oke. Selamat kepada Yuni dan Nas dengan duduk bersanding hari ini, semoga bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya robbal alamin. Thank you.
untuk semuanya yang sudah hadir pada acara resepsi pernikahan putri saya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada penyambutan layanan yang kurang pada tempatnya, bukan kami sangat baik. Terima kasih juga yang ikut dalam meriahkan acara ini, tentu tidak terlepas dari Ibu Endang sebagai penghias pengantin, plus ya tenda dan sebagainya. Juga tak lupa juga terima kasih pada DPS Tim Wong Punyogawi. Sukses untuk Bu Endang, sukses untuk DPS, sukses untuk semuanya.